Okay, hari ini aku akan review minuman Extra Joss seperti mana yang korang nak. So stay dan share ramai-ramai, share banyak-banyak, boleh? Yang aku perasan, minuman ni sangat famous di kalangan pekerja-pekerja kilang, buruh, even orang ahli sukan ke, atlet ke, orang main gym sekalipun. Tak lekang, babe, minuman ni. PG mu, aku duk nampak duk usung ayat Extra Joss. Aku dah tahu lah minuman Extra Joss ni. Kala-kala macam tu dah tahu lah, ungu, mangga, memang dia. So macam biasa, aku akan merungkai kebaikan keburukan minuman Extra Joss. So korang yang peminat tegar, terimalah dengan hati yang terbuka. Minuman ni minuman Indonesia kan? Okay, aku minta maaf kalau korang tak suka dengar. Dan kalau korang tak suka dengar juga, dengarlah. Dengarlah, baby. Ada aku kisah? Okay, first thing first, minuman ni tanpa gula. Of course, tanpa gula dah tulis. Dan belakang ni memang manis. Dah tak ada gula tapi manis. Sebab apa? Ada artificial sweetener. Aspartam dengan aspartam potassium ataupun aspartam kalium. Benar ni lah yang bagi manis. Jangan elok kan? Dan selain... sorry, tangan merah tadi makan dragon fruit. Okay, selain pemanis-pemanis tiruan, aku tertarik dengan dua active ingredient lagi. First adalah royal jelly yang ada dalam ni. Second, caffeine. Tapi tak salah aku kan, minuman ni pernah diban ataupun ada yang cakap minuman ni sangat bahaya untuk tubuh badan manusia. Especially bila kata-kata seorang pakar. Dr. Rafidah, siapa tak kenal Dr. Rafidah? Peh, mantap, babe. Ni tweet beliau. Okay, berkenaan dengan aspartam, ada satu kajian dijalankan oleh American Cancer Society. Dalam kajian ini menunjukkan aspartam, pengguna aspartam untuk long term dapat mengakibatkan kanser otak dan kanser berkaitan dengan darah, iaitu leukemia dan lymphoma. Tetapi kajian ini semua melibatkan binatang sahaja. Manusia belum tahu lagi. Tapi ada satu benda yang confirm yang memang berlaku dalam human testing, iaitu aspartam dapat mengakibatkan migraine. So, apa pun rasa tak lepas minum, minuman Extra Joss rasa pening kepala, sakit kepala, rasa nak tumbuh orang pernah. Dan untuk some extent of studies, aspartam dapat mengakibatkan matinya kuman baik dalam usus. Ingredient nombor 2, aspartam kalium. Ada satu study yang berkaitan dengan aspartam potassium ataupun aspartam kalium dapat mengakibatkan kerosakan gut microbiome, iaitu kuman baik kurang dalam usus, rosak dan dapat mengakibatkan weight gain. But again, dalam tikus. Next ingredient adalah royal jelly. Orang cakap royal jelly bagus untuk anti radang. Betul ke? Tapi tak cukup study untuk support statement ini. Sorry. Last but not least, caffeine. Caffeine bantu untuk boost metabolism tetapi overdose, kacau jantung.